Guys, hari ini kita mau langsung OTW ke Solo. Abis dari Solo ke Jogja. Mau ngapain sih kita kesana, Sing? Kita mau pre-wed. Kita mau pre-wed. Konsepnya seru banget dan timnya rame banget. Semoga perjalanannya seru. Terus kita tetap sehat. Amin. Terus dilindungi dalam perlindungan Allah. Dan selamat sampai pulang kembali. Karena pas kita sampai, itu besoknya langsung lamaran. Jadi harus tetap jaga kesehatan. Yaudah guys, kita langsung OTW. Buat yang nanyain, gue pakai apa ini tasnya? Gue pakai Jims and Honey. Kita kembaran. Aku versi handbagnya. So we're going on a trip. A special trip, of course. And Jogja. And Jogja. And we're flying with, of course, Baltic Airlines. Yeah, it's super easy and comfortable. Yeah. Especially the business class. Yeah. We're gonna show you a glimpse of our trip with Baltic. Kalian penasaran seperti apa? Ayo ikut aja. Gila. Ini udah saatnya. Kalau kalian ingin ikut, pegang tanganku sekarang. Sinetron. Apa? Anak kita ketinggalan. Nyerah dia. Oke guys, kita lagi di... Ngomongnya harus kayak Jakarta banget. Yo, sobat listeners. Kita udah nyampe di airport yang kita tunggu-tunggu, tentunya saja menikmati secangkir kopi dengan lagu-lagu terbaik. Yang di sini juga ada Alia. Sapa dulu teman-teman kita. Guys, kita udah ada di Solo. Kita di sini kita kendaranya sama Trek Astra. Yes. Kita mau makan dulu, lapar banget. Aku di sini in charge-nya hanya untuk kuliner. Aku in charge-nya. Semuanya. Halo guys. Jadi kita udah nyampe di Solo. Kita hari ini, bukan hari ini, besok kita baru mulai photoshoot dan video shootnya. Hari ini mau reki ya kamu ya? Kita mau reki, mau lihat tempatnya dulu. Oh beneran? Di Solo, kita alhamdulillah dapat bisa ambil gambar di Mangkunegaraan. Yes, dan kita sama Kak Oci. Dan kita tuh ber-14, jadi lumayan ramai. Ramai banget. Kita 17. Ada sama Morden foto. Jadi Morden, ada Prolog, ada Oce, Oci Makeup Team. Guys, ada timnya Mas Dimas Singgi. Dan ada tim Altor. Penasaran kan kita bakal nginep di mana? Kita sekarang di ayam kampung. Ayam warung ayam kampung. Warung ayam kampung goreng Mbah Karto. Ini terkenal banget guys. Aku ini udah yang kedua, dua, ketiga, tiga. Belum, kamu belum pernah. Udah, waktu itu pertama kali kita sama Mami Puan. Oh iya. Iya. Kalau ini tuh ciri khasnya. Jadi ini kayak urap mentah. Alhamdulillah, lihat guys, ayam goreng kok bisa begini ya guys ya. Hari ini tuh lebih kita mengumpulkan tenaga, terus menyatukan pikiran. Jadi besok karena waktu itu nggak banyak, jadi lebih sat-sat-sat gitu. Pokoknya hari ini kita meetingnya harus benar-benar fix, harus benar-benar pakem, karena waktu kita nanti cuma 2 jam setengahan, dan itu harus benar-benar apa ya, nggak boleh miss jamnya, karena sedikit jamnya, jadi kita harus maksimalin. Karena habis dari sana, kita langsung menuju ke Jogja. Kita akan start makeup jam berapa, Kak? 1.30. 1.30 pagi. Ini apa sih? Iya, saya rusak.
Oh, yang besar. Yang malam ini jam 3. Sabar ya, Seng. Ayo kita makan. You know what to do. Where do we go from here? Don't let it rule you. Halo, assalamualaikum. Halo Mas, Maria, Ibu, apa kabar? Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat siang. Masya Allah. Masya Allah, lucu banget. Ya, lucu banget. Terima kasih Mas, Mbak, semuanya. Aduh, terbaik deh pokoknya. Ini kalau aku ubek-ubek gimana? Ya. Oke guys, jadi kamarku dan kamar Aal depan-depanan. Yes. Nanti kamu di sini sama. Lah ibu pernah nyanyi di sini, Seng. Oh iya. Welcome back to the Senangat. Iya, jadi aku pas kecil karena aku sering ke Solo, aku sudah pernah ke sini. Ini di Sunan Hotel Solo, guys. Bagus banget, di sini ada area living room. Terus di dalamnya baru tempat istirahatnya. Jadi karena aku sama Kawachi nanti. Jadi bisa nyantai kan, bisa nongkrong. Bisa cici, bisa ngumpul. Iya. Sembania, aku bisa hairdo dari jam 3 pagi di sini. Top. Kamar mandi ada 2 juga. Iya, enak banget. Kayaknya kurang lebih kamar aku juga sama sih harusnya. Aku mau sidak kamu sekarang gantian. Kamar aku yang ini. Oh iya sama sih. Assalamualaikum. Sama Pertit. Oh tapi kamu jendela lebih besar. Yes, karena cewek-cewek akan lebih baik ngobrol. Komen, ih ada youtuber, cie kamu youtuber. Calon suami aku. Ternyata youtuber. Di sini ya living room. Di sini kamar, ada lemari. Tapi kamar kamu lebih terang. Dan? Dan udah ada sejadahnya juga guys. Sejadah sarung. Namanya Sunan soalnya, nggak mungkin nggak ada sejadah ya harusnya ya. Oke deh, aku mau istirahat dulu. Oke, selamat istirahat. Selamat istirahat. You know what to do. Kita lagi di Istana Mangkunegaraan. Kita rencananya mau foto di sini, bikin video juga. Terus rencananya jam 6 nanti mau ketemu Kanjeng Gusti juga. Jadi sekalian. Selamat pagi, ini sekarang jam 4.36, kita udah siap-siap dari jam 3. Sumpah jam 3 tengku keluar kamar, 2.57 malah. Terus sekarang itu adat pertama adalah adat Jawa. Kita akan ke Mangkunegaran, kita udah harus start jam 6 ya. Terus ini look hari ini gimana? Shalom Bunda. Shalom Bunda. Sama Kak Oci, Mania, Mbak Wati. Terus kamar aku udah diserbu. Sangat ramai. Kita tes dari. Nggak tahu rahasianya kalau cium kalau pengen apa ini? Nggak mau kasih tahu. Ada Bang Torik juga udah bangun. Udah mandi, subhanallah. Pinter banget sih say. Udah mandi, gantengnya oi. Mbak. Mbak Nia yang mandi aku kan. Ya baik. Bandia lo mandiin semua cuy yang ada di sini kayaknya nih. Sumpah buat kalian yang diganggu Bandia jangan merasa spesial ya. Karena dia semua orang. Karena dia semua pria diganggu sama dia. Kalau kamu nggak diganggu berarti kamu bukan pria. Hari ini kita mulainya jam 5. Kita mulai jam berapa sih? Mulai setengah 6. Kita mulai, jadi persiapan dari jam 3. Aku doang aja jam 3, kamu jangan ikut-ikutan jam 3. Aku jam 4 udah selesai mandi guys. Kalau dikasih jam 4 ya, ininya atas.
sama ini makan. Iya, nanti kayak gitu. Coba yang tinggi loh itu. Kira tingginya apa? Biasanya kalau kerja jam segini tuh nggak mandi guys. Ah iya, oke kok. Ini bocor. Ya guys, kita juga mencari sarapan after syuting. Karena kita jam 8.30 tuh harus udah beres kalau menurut gue ya. Kalau jam 10 itu ada festival. Terus Mangkunegara juga udah bekerja seperti biasa. Jam 10 tuh udah jam kerja kan. Kita berharap jam 8.30 udah beres. Pagi. Hari ini proses perjalanan syuting dan baik itu foto maupun video, semoga hari ini lancar. Amin. Diberikan kemudahan. Amin. Dan hasilnya nanti bisa bagus dan memuaskan semuanya. Amin. Insya Allah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Terima. Bismillah, harusnya ada gini. Lu kemana dulu deh? Tarik sumpah. Dius. Pokoknya dia harus ada kayak coba matahari ke. Cep, Dio, buset, Dio. Tunggu, terus gimana? 3, 2, 1. Dio.